Beberapa waktu lalu, pesinetron muda Randy Martin memang baru saja menikmati liburannya ke Hong Kong. Dalam setiap liburan, Randy memang selalu tidak lupa untuk mengajak kekasih tercintanya Cassandra Lee. Namun dalam liburannya kemarin, aktor kelahiran Jakarta 18 November 1998 ini sengaja tidak mengajak Casey dan lebih memilih menikmati liburan bersama bunda serta adik tercinta. Lantaran Casey saat ini tengah disibukkan dengan pekerjaannya syuting. Iya, seru banget. Memang di sana itu lagi ada photoshoot. Sebenarnya gawe juga sih photoshoot. Cuman sekalian liburan gitu loh. Dan akhirnya karena aku pikir, kan sebelumnya syuting 2 film tuh langsung 2 film. Dan aku pikir aku butuh refreshing juga. Jadi ya udah deh, sekalian ajakin adik aku yang kecil, bawa mama juga, bawa fotografer, kita jalan ke Hong Kong. Di sana itu 6 hari 5 malam. Kita keliling-keliling Hong Kong dan sempat juga ngajakin Cliff main ke Disneyland. Itu seru banget sih. Soalnya Casey kebetulan dia lagi syuting dan dia ada dia juga ada liburan ke Singapura sama papanya. Menikmati liburan di Hong Kong bagi Randy dan sang adik Cliff tentunya menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan saat itu. Dimana bisa menghabiskan waktu hanya berdua saja saat mengunjungi Disneyland. Jadi memang satu hari itu kita pakai buat spend time aku sama Cliff. Kita ke Disneyland Hong Kong. Kita jalan sendiri berdua naik MTR, terus berhenti di Disneyland main seharian, terus pulangnya kita balik ke hotel. Jadi udah kayak orang Hong Kong sih, karena memang aku udah beberapa kali ke Hong Kong dan ini kali ketiga kayaknya ke Hong Kong. Jadi udah cukup tahu. Jadi seru sih di sana berdua sama Cliff, makan bareng, jalan-jalan. Jadi puas sih, seneng. Kalau ke Disneyland kan harus seharian ya, karena kan kayak taman hiburan. Jadi dari pagi sampai sore jam 5, jam 6 tuh kita udah balik. Gitu. Jadi aku udah atur, aku bikin sendiri tuh, mau kemana, jadi senang banget gitu loh. Hari pertama kesini, hari kedua kesini, sampai ada satu hari aku kosongin buat ke Disneyland.